Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngendika sapa bismillah kula nyebut asmane Gusti Allah arwane kang lasane dalem dunya lan akhirat ari mitur kang lasane dalem akhirat boko. Kula ngendika sapa usah alim mung tenan rupane alimmu kang alim alamat kang pangan alime rupane sabi dine alimmu kang alim alamat kang pangan alime rupane sabi dine ala lan kopi sambil rutin rupane abdillah ya alam kunya Abu Abdillah rupane Muhammadin alam asmane ke Muhammad rupane Muhammadun alamat mandi kayak Muhammad ibnu Qasimin kata tipu terlalu kayak Qasim asapi iyo kamu sama tapi tak mau tahu kamu kau berarti neng saya sapa lu Allah bila mati kelam ramadhan Allah wajib mandi dan kerjaan Allah amin namu dimungkin cuma dan percaya tuh gua alhamdulillah sekian puji kulilahi kau tetap kulilahi tetap kau konek Allah tak barukan kalau nang lah berkah bivatil bivatiatil kita pikiran fatihah kitab ya nah kalau nasi dalam adalah ikut tidak aku liamrin kaitannya sampai sampai doa mengucapkan kata tiba tani ikut tidak ukul ya amrin kali tamin saya punya doa di paling kan dua ini ikut tidak ukul ya amrin kali tamin saya punya doa di paling kan dua ini kali tamin saya punya perkoro ikut tidak ukul ya amrin kali tamin saya punya perkoro di paling kan dua ini tingkah bagus waktu pahaw timat ukul doa ini lampukan sambil saya punya doa ucapin kan dari sebatan ini wahiru dakwal meminina kan tunggu kan akhirnya tunggu nih pernah pernah nggak mumin perjanatin dan surga tuh panen dari sahabat itu jangan jalan amat tunggu cuci apa insya Allah an bapak kau karena nyentuh nulis sahabat Allah menengok arah tegang ngarapkan sahabat ini pati sanjung pernah pernah kau nih Allah kita fakuhi maring mati mati paham piti ini dalam agama Allah ibu mau dia nggak dasi nyocokin perkara kan tinggal saja sahabat Allah aku salin lanjut nake romata dim sahabat insya Allah aku salimu lanjut nake lupa selamat sahabat insya Allah alhamdulillah kini nggak dasi beliau utamanya makhluk ya Allah rupanya Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad saya timun sandina kan dati kusina bira-bira din rupanya Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad saya timun sandina kan dati kusina bira-bira utusan alkohili kan ngediko manutawi sabani wong iku yurin ngersake sapa Allah sapa lu sudah Allah bihi lawan man hoirong yang bagusan ufakihu mongko mamaki sapa Allah yang man bidinin dalam agama walalihi lan ngatasi kalau kan kanjeng Nabi masa pilihan sahabat dengan Nabi menjadi lagi kina lan menjadi lagi kina menjadi lagi lan ini berapa kau ini masa pilih kau pilih menjadi lagi lagi kina lan ini yang berapa orang kau ini masa pilih lagi kina menjadi lagi kina utawi ilingnya pira-pira kang iling dalam undang dan zira kirina in dalam ilingnya pira-pira kang iling wasafil kau filina lalalina pira-pira kang lali bapak tu lain dalam sabu bismillah antara salam ada utawi ki rupanya ada iki kitab iku kitabun kitab ada utawi ki kitab iku kitabun kitab yang gue hadir di sore in dalam atun keringkas mata dipiran sih waktu itu lah segala sabu insan ala kitab ini atas kitab almusamma kang tenarani kita ribi kelan narin tarik takrib yang dah biasa supaya ngan manfaat bihi kelan kitab sopa mentaju muka butuh minal mentah diinah sayang pira-pira muka ngawit belajar liburi syariatnya maring pira-pira ngembangi syariat wadina nagama rupani wali aguna dan supaya nabai kuadil wali aguna dan supaya nabai kuadil kitab masyarakatan dan dalam muka istilah linyan jati maring selamat disun dan dalam masyarakatan dati lantaran linyan jati maring selamat disun iku masyarakatan dati lantaran lan jati mari selamat insun yang mati ini dalam dunia kiamat mana apa manfaatnya yang lipat ini mari pira-pira kamu lain Allah al muslimina pira-pira kamu al muslimina pira-pira kamu muslim inna usahim sedunia muslim usami'un dah kami tangat inna usahim sedunia Allah sami'un dah kami tangat dua ibadah ini tungguannya pira-pira kamu sami'un dah kami tangat terkait innahu sang sedunia Allah iku sami'un datang midangan dua ayat pati yang tungani pira-pira kaulain Allah wakur ikun antar barak mujibun terus wakur ikun antar barak mujibun terus ibadah waman yang tahu siapa ni wong mujibun ibadah ni
Paman utawa saben wong iku wis ada wajibun wako ribulan wajibun wajibun terus to wako ribulan wako ribulan wajibun terus wadah oleh ini kok wako ribun wako ribun dan parek wajibun 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 terus terus wadah wakaribun lan datang parek wajibun turkang nyembadani wakaribun lan tapi kampak wakaribun lan parang iku wajibun turkang akan nyembadani waman tau sepone wong iku kosa daun nyesu sepone wong wong layak ibu mongkau ora tunuh sepone wong wain tersalah kelan dalam nalikannya takkan yang jiro sapa ibadih kalau ingsun anis lagi ingsun fainnya mokus dunia ingsun iku koribun parang waklah mengerti sapa siro anawing sedunia kelakuan iku jatuh dan temu bibakti nusahiyah terkitab yang dalam sebagiannya ilodhani ke kitab figuri upadihin dalam salihannya usbahaya terkitab apa tasmiah tuhu ngerti sapa ingsun terkitab taro ngerti sapa ingsun tasmiah tuhu apa tasmiah tuhu ngerti sapa ingsun terkitab tasmiah tuhu figuri upadihin dalam salihannya terkitab apa tasmiah tuhu ngerti sapa ingsun ngarani sapa ngisun apa tasmiah tuhu ngarani hadal kitab apa tasmiah hari apa tasmiah tuhu ngarani hadal kitab tarotan indram suci nambalan pita ribik lan aran takrib para tarotan lain dalam ambalan kamu neh bingga teliti suari yang dalam kitab gua teliti suar validalika bingga teliti suari kelawan kitab gua teliti suar validalika mongko arai mongko nemu no yujat sama itu Palidalika mongko arai mongko nemongoto yujatu. Palidalika. Palidalika. Mongko arai mongko nemongoto yujat. Palidalika mongko krona arai mongko nemongoto yujat. Sama itu wong ati sapa ing senalo kita bisma ini kelawan are loro. Atu matali sajine kisma ini teku falu ari pamuji biar kita falu ari muji bisa riwati dari pin dalam nyarai pira-pira lafate kita kan. Kita batakrip. Masalah ini terkait dengan pintu ekor pun taruh hari ini tak putar bisa dia pati bisa hi wetri di sore dalam nyarai piro piro lapati kita kubur wetri di sore kalau nggak diko bisa hi wetri di sore dalam nyarai kita kubur wetri di sore kalau nggak diko supaya saya kuse alim yang mudah kan jadi imam rupanya buta ibu apa tau ya pas tahiran kunjara siapa apa tau ya aida nama ale biar bisa jalan kan bisa jalan siapa yang melihat tinggal tadi apa orang agama Wadina agama rupanya amat Wadina tegasi agama Amadu rupanya amadu kaya amat Ibn al-Husani kan tadi putra Allah nangis ya Husain Ibn al-Mahdi kan tadi putra Allah nangis ya Ahmad Al-Asbihani kang bosan al-Asbihani Saka muka-muka jirami Sapa Allah usda Allah Saroh wing syariahnya sek Sobibar romati klan susuhani romat Wadid wani lian kiri doan Maskan ahu muka-muka Menggunake sapa Allah Ing sek Ala paradisil jinani yang ngatasi Luwe luhur luhure derajati pira-pira swarga Ala faradisil jinani ing atas ing atase luwe luhur luhure Ala faradisil jinani Ala faradisil jinani kang tetep ing atase Ala faradisil jinani ing luwe luhur luhure derajati pira-pira swarga Bismillahi kelawan nyebut asmani Gusti Allah aromani kang lasase ing dalam dunia akhirat araime tur kang lasase ing dalam akhirat boko atadi ing ngawati sapa ingsun iku kitabun ki iku kitabun kitab iku kitab bi kitab ana niat tadi ati ing ngawati sapa ingsun ya dalgi atadi ing ngawati sapa ingsun iku kitabun kitab kitabi iku kitabi iku kitabi kitab kitabi antara mau sebutkan kitabi piro-piro kitab kitabi yang kitab ingsun ada rupanya ada iki kitab lu korep wabulahulan tapi ya Allah iku isman aran lindati yang maring dat al wajibil wujuti yang lindati kedua dat al wajibil wujuti yang wajib wujuti wa romani utawi lafadar roman iku abulaku lebih banget inna rohimi tindar lafadar rohim alhamdulillah sehani puji iku lillahi kan tetep kagunis Allah
Wa wa ta'ala hamdu iku asana ngalam ala wa ing atase Gusti Allah. Ta'ala halim wa rusul Allah bil jami' lan bagus ala jati. Ala jati talime ngatasi arah-arah ngagungake. Rabbil alamin kama yarani wa alam kabeh. Ayu malika alamin tegese ngratani wa alam kabeh. Bi fadhil lamin lan fadhil lam wa hulan ta'fil la fadhalam iku kang wa hulan ta'fil la fadhalam. Kama kolak wa hulan ta'fil la fadhalamin. Kama kola kaya oleh ngendika sapa Ibnu Malik ini Imam Ibnu Malik iku ismu jamin sim jamak asung kan tertentu iman kelawan wong yakin kan duwene akal sapa man la jamak ora jamak amul hudulan tamim fadil lafat alamin iku alamun alam iku alamun lafat alamun bi fahil lam kan fahil lam li anahu nastune lafat alam iku ismu naran amun amun kan nyumaran bae lima maring perkara sapa wae kang salian Allah ala jamulan tapi jamak iku halusan tertentu biman kelawan wong yakin lukan duwena kan sepaman masalahan muka-muka paring tambahin rumah tadin sepah Allah sepah Allah wistah Allah masalah limu masalahmu kan muka-muka masalah limu kan muka-muka paring rupakan selamatan sepah Allah ala sayidina yang atas Gusti kita rupani Muhammadin kan Nabi Muhammad an Nabi kan tadi Nabi huwa dan Nabi huwa utawi Nabi bilhamsilan bilhamsi lawan Hamzah matahari matahari kiyilan tinggal Hamzah iku nisanun manusia iku nisanun manusia uhiya kantun paringi mayu supaya ilahi insan bisa lariin kelan jarak yang malu kelan kelan sepah insan bisa kelan jarak wainlam yukmar lan nyento wainlam yukmar lan senajan orang dan perintah ke sepah insan bita kelihi kelaman nyampe ke jarak wainlam mengira mengkot mongko den perintah ke sapa insan pita kelingi kelaman nyampe Pak Inumira mongko lamun den perintah ke sapa insan pita kelingi kelaman nyampe ke sara ana pion mongko iku aran nabi wa rasulana rasul aidan nale male wa panen lan tai mana iku sing sau nyukulake sapa ke sanep asal ate ing selawat asal pat makna wal makna lan tawi makna wal makna lan tawi makna terus iku yung siu nyukulake sapa ke sanep assalamualaikum sholawat assalamualaikum salam alaihi ngatasi Nabi Muhammad wa ma'atulun tawil lafad Muhammad iku alamun alam ankulun kantin binda ismi mahfulin saking isi mahful al-mudha'afil laini kantin tahtid anfile wa nabiyul tawil lafad nabi iku badal wa nabiyi lan tawil lafad nabi iku badalan badal minha saking min minhu saking lafadah nabi awadu bayan utawadu minhu saking lafad minhu saking lafadah nabi saking lafad Muhammad minhu saking lafadz Muhammad awal bayani utawa atau bayan alaihi ngatasi kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ngatasi kaluwargane kanjeng Nabi atau irina pira-pira kang suci hum tawi alih kama kola kaya oleh ngendika sapa asyafi'iyu pira-pira kerabat Imam Syafi'i sapa asyafi'iyu Imam Syafi'i aku ribu pira-pira kerabat te kanjeng Nabi aku ribu pira-pira kabate asafi'i al-muminina pira-pira kang mukmin iku aku ribu pira-pira kabate kaya nabi al-muminina pira-pira kang mukmin al-mukminuna pira-pira kang mukmin min bani asimin saking bani asim abani mutalibin bani mutalib wakilan tenu capake apa watarohu lan milih engkel sapa nawawiyu iman nawawi anahum setuhuni alih kukulu muslimin inahum setuhuni alih apa inahum setuhuni alih kukulu muslimin sapa-sapa yang muslim wala ala kolahu lan tawi menawa-nawa ngendika nika usana wala ala kolahu lan tawi mendika lan tawi menawa-nawa ndikone kewisane wala ala kaulahu
wala ala kaulahu lan tawi menawa-nawa ngendikane Allah. Wala ala kaulahu lan menawa-nawa kausa utawi. Wala ala kaulahu lan menawa-nawa ngendikane kausane rupane atau irina. Pira-pira kang suci, kuna zaun dan alap, pinaji. Rupane atau irina. Rupane atau irina, apa iku muntazaun dan alab min kolisa yang ngendikannya Allah ta'ala halim wa'udhu sebab Allah rupanya wa'idah rukum tadihira ta'wa wa'idah rukum tadihira manani wa'idah rukum lan nyuja'ake sebab Allah yang sirakabe tadihiran kelawan nyuja'ake temenan wa'ala sahabatihi lan ngatasi sahabat dikanya nabi ku jamu sa'ibin nabi jamu lafad sa'ibin nabi maka ulu ulan tawi yang dikone kemusahannya rupanya jema'ina lafad jema'in iku tak gidun muka akil li sahabatihi maring pira-pira sahabat kanjeng Nabi li sahabatihi maring lafaz sahabatihi semanda karo nulin utur sapa lulusan ibu kem sanef anahu suni kem sanef iku masulun ukang den suni pitas ni ibu lafaz sehari ngatasi nyebun in dalem nyebun ngarang kiki mutasar bika uliye kelawan ngendikone kem sanef rupane salani nyemeng ingsun sapa padulas tiko i sebagaimana pira-pira kanca iku jamu sedikin jamae lepa sedikin maka luhulan tapi ngene kene iso nep rupane hawidau mu taala dawa hawidau mu taala maknane hawidau mu muga-muga wa ada iso ing asti kok sapa Allah Gusti Allah taala halimur sapa Allah iku jumlah doa ya itu enggak bisa doa ya anak malah nyento ngarang sapa ingsun mutasoro mutasoron lawan kita mutasor wa utam mutasor iku mah mutasoron lawan kita mutasor mutasoron mutasoron lawan kita mutasor syafi'i nawawi mutasoron ing kita mutasor wa utam mutasor iku mah ba wa utam mutasor iku mah ba barang kola kang ite apa lafduhu lafatema maka surah nake apa manahu mana nempa fil fikih dalam fikih wa tawi fikih lugotan indah lugotan indah dalam mengkui lugot iku alfamu paham istilahnya indah dalam mengkui istilah iku alilmu awurui bila kami klan piro piro hukum asyariati kampusya syariat al-amaliyati kampusya Al-Mamadati kang bosan dan lakone Al-Mutasabukan dan alam Minadilatiha sangka pira-pira dalil hukum atas silati kang bosan perinci-perinci Al-Mamadabi lima imami ngatasi madhabi muka tadi imam Al-Mamadabi kang agung Al-Mamadabi lima imami ngatasi madhabi muka tadi imam Al-Mamadabi lima imami ngatasi alamat ibu lama alamat dapil mami ngatasi madhab imam alamat dapil imami halih tetap ngatasi alamat dapil imami halih tetap ngatasi madhab ibu imam ala domi kang agung al mujtahidi kang nemen-nemeni nasiri sunati kang nulungi sunah rasul madinah agama rupani abadillah ya abadillah rupani mahamadun kana se kaya Muhammad ibnu Idrisa kan tadi putra langi se Idris Ibni Abbas kan tadi putra lanang si Abbas Ibni Usman kan tadi putra lanang si Usman Ibni Safi'in kan tadi putra lanang si Safi As-Safi'iyu kan bahasa mata Safi'i Ulita di lahir lagi Gusata yang dalam tanah Gusa Sana tam sinan yang tanah seket Ami Atin dan Satus Mamatan Sito Sabah Safi'iyu Ramatullahi Kan utawi Ramati Allah Ta'ala halimah ulu bersama Allah Alaihi Alaihi kan tetap ingatasi Allah alaihi ing atase tarkibe apa alaihi apa alaihi ing atase Gusti Allah ayat man alaihi apa alaihi iku alaihi kan tetep ing atase Gusti Allah iku alaihi muka-muka tetep ing atase Syafi'i alaihi apa alaihi iku alaihi iku alaihi iku alaihi muka-muka tetap ingatasi Syafi'i walid panu ulan kita doanya Allah yang malah jumatin dalam jalan jumat salah orang capain dalam akhirnya
salah rojaba ing dalem akhire wulan rojab tanah tahan arba'in ing dalem tahan babat kami ada ini orang atas bapak sofa lan nyifati sofa lusuh ni buku kem sana mutasorohu lan kita mutasore kem sana mutasorohu lan kita mutasore nunawawi mutasorohu 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 lan kita mutasor mutasorohu eng mutasyarahu ing kita mutasyari asafi'i biar syafi'in klan pira-pira sifat minha kang iku tetep senang sangking asafi anak usulnya mutasyar iku fiqo teliti syari in dalem katu keringkas paniaya tili jasi lan katu keringkas paling gua itu lantai pelapa tegoya paniaya itu lan lapat ini ayaya iku mutakwa ribani peparukan karone pakata lan iku kaya mau kono mongono lan goya itu paniaya itu aliti syaru lawan kawa aliti syaru kelawan alitisaru apa tadi alitisaru kelawan alitisaru kelawan ijaz alitisaru kelawan lafaz alitisaru 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 kelawan kitab mutasyar alitisaru utawi kita mutasar wali jasulan nijas wanin hul lan ikut tetap sasar amin ha lan ikut tetap setan sakin aw sofin anahus dunia mutasar iku yang rugu gampang al muta'alimi ngetasi ongkang belajar liburu il fiki mari piro-piro pangis fiki apa ntar suhu mendres mutasar wali suhulu gampang al muta'biin ngetasi ongkang mimiti belajar apa hibduhu ngapalai mutasar ais tidaruhu tegasa nganti rake mutasar ala dari kopi ngatasin jabani ati liman kedua wong nergobu kang temen pimtu nersorin dalam nergobu kang temen pimtu nersorin nergobu kang temen sopa yar gua bukan teman sopoman. Yar gua bukan teman sopoman. Pintu sore dalam ngapa lagi kau tahu tasar? Pil fikir dalam fikir. Wasalah ini nanya menengging sun. Aida na ale male. Sapa pak dulas tiko u sebagainya pura pura konco. Sapa pak dulas tiko i. Bagiannya pura pura konco. Anu siro. Enyento ngake ngake sapa game so. Sapa game so nev. Pihin dalam. Anu siro. Ingin tau ngake-ngake sopo Allah Anu siro ingin tau ngake-ngake sopo apa lawan Anu siro ingin tau ngake-ngake sopo isun pilih dalam mutasar ayo mutasari tegisi mutasar minat taksi mati saking piro-piro panduman lila kami maring piro-piro kedua hukum alfiyati kang boyo pigia amin hasri hisolil pamin hasril isoli lan tetep senang sangking pelanggaran ini pira-pira berarti aida pilih pamin hasril isoli lan ikut tetep senang sangking pelanggaran ini pira-pira berarti aida pilih isoli lan saking pelanggaran pamin hasril isoli lan sangking pelanggaran ini pira-pira berarti endotil hisoli tegese pelanggarannya pira-pira pekerti alwajibatu kang wajib alwajibati kang wajib alwajibati lan sunah bagori iman untawi saliane alwajibatu walmudati bagori iman lan untawi saliane alwajibatu walmudati bagori iman lan saliane Magorima lan tawi saliyane. Magorima lan saliyane alas batu wal mamdati. Pacap tuh mongko nyebatani. Pacap tuh mongko nyebatani pada itu. Pacap tuh mongko mamake. Pak. Pacap tuh mongko
Satu kan. Ini Mbak Dhani. Siapa Pak Tulis Niko? Pajab tuh mongko nyembadani sapa ingsun ing Pandalestika. Pajab tuh mongko nyembadani sapa ingsun ing Pandalestika. Ilaswali maring penyuwunane Pandalestika pindalika ing dalem anma. Pindalika ing dalem an amala wal wal anusira. Pindalika ing dalem ngkon mengkono. An amala wal anusira. Tariban ali mongko nyumpre lisawapi maring ganjaran. Minawahi saking Gusti Allah jajaan alih dadi piwales. Ala tasmi para mutasori ngatasé ngarang iki mutasor rogi penale wong kon temen. Ilawahi maring Gusti Allah subhanahu maha nyucake sapa ingsun kelawan maha nyucake temenan sapa Allah. Wa ta'ala lan halih maha luhur sapa Allah pilih nanti yang dalam ditulungi. Min fadili saking anugerahane Allah. Ala tamami lan mutasori ngatasé nyempurna aja kayak mutasar wafi taufiqin oleh mitulungi lisu wafi maring benar wafi taufiqin lan oleh mitulungi lisu wafi maring benar wawah lan tapi sawab iku dudu lu kotoki kau sewali luput anahu sedunia mutasur ta'ala halim wa wulur sapa Allah anahu sedunia Allah ta'ala halim wa wulur sapa Allah alame ngatasi berkoro ya sahabu kangen sahake sapa Allah ayu ritu tegesi ngan sahake iku kodiran banget kosone ayu kodiran tegesi banget kosone wabi badiran kelawan kira-kira kawalin Allah iku latifun tangkam iku latifun ulasase kabiran terima bata biawali ibadihi klan pira-pira tingkai pira-pira kebutani pira-pira kawani Allah wal awalun tawi ikan kawitan iku muntabasan dan alap min koli saking indikoni Allah Allah ta'ala halim wawur sebab Allah sebab Allah lati rupanya Allah latifun ibadihi dawa Allah latifun ibadihi maknanya Allah lantabih da'ulah iku latifun dan kang melasasi pipatihi kelan piro-piro kaulan Allah masanya entai pekang pembindu iku min kolihi sangking dawe Gusti Allah ta'ala halai mau luhur sapa Allah wawwa lagi melu kofir dawe wawwa lagi melu kofir manani wawwa depan wawwa lagi melu kofir dawe wawwa lagi melu kofir manani wawwa lantawi Gusti Allah iku alagimu dan kang mas bot wijang sana ala wabir terus lah bodoh wala tiflan tapi lah lapan tak latif wala wabir lu lana wabir iku ismanya asma loro min asmaihi sangka pira-pira asmani kuta Allah ta'ala min asmaihi sangka pira-pira asmani kusta Allah min asmaihi min asmaihi iku tetep sila sangka asmani kusta Allah Min asmaihi kang tetep pira-pira asmane Gusti Allah ta'ala halim wa huwa min asmaihi kang tetep saking pira-pira asmane Gusti Allah ta'ala halim wa huwa sapa Allah amana wali saking mana kakawitan iku al alimu ngawruwi pintaku iki lumuri kelawan angel-angele umur amus kelatihan lan belum budi perkara wae dilakukan dadi pintaku iki lumuri pita kau ikil umurnya kelawan putih berkara aku harus latihan dan ngelanggir umur wajib laku dan jenis jabake ayo dan ayo malah wajib laku wajib laku dan jenis jabake Wajib laku lan ten gunakake apa al awal aida nali male bimana rafi klan mana welas bim kelawan ibad pabohu mengko ikone Gusti Allah
Ta'ala halim ulur sapa Allah alam ing ngatasé perkara. Alama ing ngatasé piye? Bali niku kok mongko ngendikan Gusti Allah Ta'ala halim ulur sapa Allah. Alama piye? Iku alimu ngawruwi Iku alimun ngawruwi pipatihi klan piro-piro kawalan Allah api mama di awi jim klan kelawan piro-piro kebutaannya piro-piro kawalan ibad api mama di awi jim klan kelawan piro-piro kawalan api mama di awi jim klan kelawan piro-piro kawalan api mama di awi jim klan kelawan Kami sudah mandi ya wajib. Melan kelawan pura-pura kebutuhan ibad. Api mawadi ihawa ijim melan kelawan pura-pura kebutuhan ibad. Rafikun terkamu nasasi bihim kelawan ibad. Rafikun welas. Tur iku kang welas. Bihim kelawan ibad. Wamane sani lantai makan akan kami bindo. Iwaripun parak min makna wali bagaimana kekawitan ayo kalau nanti ucapake apa hobartu harus apa ingsun asai'an suci ayo kalau nanti ucapake apa hobartu sayi'ah tahu hobartu sayi'ah manane hobartu harus apa ingsun asai'an suci wici apa ruhu harus apa ingsun namun kau tahu ingsun apa ruhu harus apa ingsun apa ruh sapa ingsun Pak Ana Akhbaruhu sapa ingsun ingsa sing sek Pak Ana mongko utawi ingsun biik lawan sek khabirun tegese khabirun bangun berwe ayat 5 tegese khabirun utawi bangun berwe Iku khabirun banget berwe ay alimu untuk kesih banget berwe kuala ngendiko sapal musanifu ke musanif rohimahu muka mulasi ing ke musanif sapallahu kustallah ta'ala halimu luhur sapallah kuala sayhu al imamu al alimu Tasudini Abu Abdillahi Muhammadun Ibnu Qasiman Asafi'i Lagu Madhu Wawu Biramatihi Warid Manihi Aminah Alhamdulillahi dengan menyebut nama Allah yang menghasil kema yang berlayang berkata saya imam yang sangat alim yakni Tasudini Abu Abdillah Pak Muhammad bin Qasim bermaksud Asafi'i mudah-mudahan Allah meratakan kepadanya dan dengan keridhaannya muka Allah mengabulkan doa kami segala puji milik Allah karena tabarukan bila kita pilih anak hal tidak ukul yang berhenti paling mau timah tukul indahin ucapin wahir tak malu minina fil janati rai sawapi karena mengharap buka fatihah kita Al-Quran karena sesungguhnya permulaan setiap perkara dan bernilai baik dan pemuka setiap doa yang dikabul yang dijabahi dan doa akhir orang-orang mukmin di surga tempat pahala amadu wa nufaqo min arota min batili tabakuhi bedini amadu wa nufaqo man arota min batili tabakuhi bedini ala wifim rodihi wa usali wa usalimu ala wadil lagi Muhammadun Sayyidimun Salina saya memuji kepada Allah agar Allah memberi pertolongan pada orang yang berkeinginan dari hamba-hambanya untuk memahami dalam agama yang sesuai dengan kehendak Allah dan semoga rahmat adim dan salam sejahtera tetap terlimpahkan kepada makhluk yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad pemuka para rasul Al-Qa'ili man yaruduwahu bihi orangnya bagihu man yuriduwahu bihi yuridillahu Manyuridillahu bihi khairan yufaqihu fi dini wa ala alihi wa sahbihi mudadda li zakirina wa sahbil wafilina
pengungkap Rasul hasil yang bersabda, barang siapa yang berkehendak kepada Allah, maka Allah memberinya pemahaman dalam urusan agama dan barang siapa yang dikehendakinya, maka barang siapa yang dikehendaki Allah maka ia tidak bakal rugi. Barang siapa yang dikehendaki Allah, maka Allah memberinya pemahaman dalam urusan agama dan atas keluarganya dan sahabatnya sepanjang masa zikirnya orang-orang yang zikir dan lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah. Bapak itu ada kitabu figuratif tisori wata dipi wata tuhul. Bapak itu ada kitabi tapun. Bapak itu ada kitabun figuratif tisori wata dipi wata tuhul kitabi yang bersama pita ribil yang tafiyah bihi malam tajum malam tidiina. Dan setelah membaca basmalah hendaklah sholat dan salam apa yang ada dalam menakim sonif atau kita sangat ringkas dan bersih tidak mancah kata saya mencusunnya atas kitab yang dinamai dengan takrib supaya bermanfaat bagi orang-orang yang butuh minal mutadiina lefuri syariati wadini waliakuna wasilatan inajati yang wadini wanafal ibadihi al-muslimina anahu yujadu fibat ini saya tetapi fikori fatih saya punya tuhu bagi orang yang butuh dari orang-orang yang belajar pada cabang-cabang syariat dan agama dan semoga menjadi jalan darah bagi selamatanku di hari kiamat dan bermanfaat bagi hambanya. Kamu muslim inau sami untuk awal ibadah ini maka ribun mencabun mamanya kau setahu lah ibu wa idha salaka ibadih ani fa ini kau ribun maklam inau sami untuk awal ibadah ini maka ribun mencabun mamanya kau setahu lah ibu wa idha salaka ibadih ani fa ini kau ribun yang muslim sesungguhnya Allah itu maha mendengar doa hambanya dan lagi maha mengabulkan doa hambanya dan dan dari orang beruntung maka ia tidak akan rugi dan barang siapa yang dihendakinya. Paman kau sedau. Dan barang siapa yang berakut kepada Allah maka ia tidak bakal rugi. Dan ketika bertanya kepadaku, hamba-hambaku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Fa'lam anahu yujadu fi batni saya tetapi fi wari batihi tasmatu tarata bi tarifi wa tarata bi tisari. Dan ketahuilah sesungguhnya kita mutasur dan ketahuilah sesungguhnya ditemukan di sebagian redaksi kitab ini pemberi di selain kurbannya pemberian nama kitab ini dengan sekali tempo dengan nama takrib dan dalam tempo yang lain dengan nama kita buat terdengar paling dalika sama itu bisma ini aduma falkori pemujivi dari apa terdiri maka karena itu saya menamainya dengan dua nama salah satunya dengan nama kita falkori pemujib dalam mengetarinya redaksi kita takrib masa ini alkul mutaru visari kau terdiri wala sahihwal mamu abu ta'ibu wa sahihwal intan biabi sujain masa ini alkul mutaru visari kau terdiri wala sahihu alimamu abu ta'ibu wa yastahiru aitan biabi sujain jabir mulati wa dini dan yang kedua dengan nama alkul mutar dalam mengetarinya redaksi kitab gue terdiri berkata saya imam abu ta'ib dan populer juga dengan julukan abu suja yang menjadi pelita agama dan yang menjadi pelita ajaran dan agama Kiai Ahmad
Oh amatu ibnu lusa ini ibnu amata juga ini saka wahu sarahu sabi paromati warit manjinya maskanahu ala fardisil jinani maskanahu arwanuhu arwani Waridwani maskanahu ala fardisil jinani dan agama gaya Ahmad bin Husain bin bin Ahmad al-Syuhani semoga memberi siraman kepada makam beliau dengan tumpahan rahmat dan dengan ridhoan dan semoga Allah menempatkannya pada derajat surga yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabu hadabu wuhi ismun lidatil wajibul wujudi waromanu ablaku minarrohim alhamdulillahi. Saya menyebut nama Allah yang memiliki laki maha yang berhayang. Dengan menyebut nama Allah yang memiliki laki maha yang berhayang, saya memulai menyusun kitabku ini. Dan lafadz Allah itu nama yang wajib adanya. Dan lafadz Ar-Rahman itu lebih mendalamnya daripada lafadz Ar-Rahim. Alhamdulillah telah pujian terhadap Allah Ta'ala wa sanawan la wahi ta'ala bisamillah sihati tami rabbil alamina ay malika alamina alhamdulillah adalah pujian atas terhadap Allah Ta'ala dengan baik upaya mengagungkan Tuhan seluruh alam yakni yang merajai seluruh alam bifadillami wa huwa kama kola ibnu malikin ismu jamin hasun biman yakilu ala jaman wa betuhu limun bivahilami li'anaha alimun alamun bivahilami li'anaha ismun amun lima anna li'anahu ismun amun lima siwamuhi dengan faatnya alam dan lafad alam itu lebih dan dengan faatnya alam dan lafaz alamin seperti yang dikatakan Imam Ibnu Malik yaitu isim jamak yang khusus bagi orang belakang dan bukan jamak dan mufradnya lafaz alamin dengan faatnya alam karena sesungguhnya dan mufradnya lafaz alamin karena sesungguhnya itu nama mufradnya lafaz alamin itu lafaz alamun mufradnya lafaz alamin itu lafaz alamun karena sesungguhnya itu nama semua makhluk selain Allah Ta'ala wal jam'u hasan biman yakilu wa sallallahu wa sallam wasallimu ala sayyidina Muhammadin nabi wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabi wa bil jamil wa tarihin sanun dan jamak itu khusus bagi orang bakal dan semoga rahmat adem dan salam sejahtera atas junjungan kita yaitu Nabi Muhammad pengungkap dan yang menjadi nabi dan apa dengan nabi dengan hamzah dan tanpa hamzah itu manusia uhiya ilaihi bisa ini yang malu bihi wa ilam yukmar bita lagihi fa inu mihra bita lagihi fa nabi rasulullah ayat tapi wal makna yunsa yunsi'u asalata wa salimu alaihi wa muhammadin asalata wa alaihi wa muhammadin alaihi muhammadin Din. Amma matun. Itu nama Ibu Sulami Ta'ala. Itu manusia yang diberi wahyu dengan syariat dan diamalkan dengannya. Dan walaupun jika diperintahkan untuk menyampaikannya, maka jika tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, maka disebut Nabi dan juga Rasul. Dan makna kemusyawarahnya mengupayakan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad dan Muhammad alamul maqulan min makna in ismi mafulin al-mundafil lainnya wa nabiyu badalan minha atufubayanin alaihi dan Muhammad itu nama yang dipindah dari semaful yang ditadid al-fi'innya dan lafadah Nabi itu batal dari lafaz Muhammad atau bayan atas lafaz Muhammad wa ala alihi atau irina hum kama kola asafi'iyu aku ribuan meminina dan atas al-mu'minuna dan atas keluarga Nabi yang suci-suci sebagaimana mereka berkata Imam Syafi'i adalah kerabatnya yang mukmin
min bani Hasyim ma bani Muthalib wa qila wa tarahu anahu anahum kullu musliman wa anahum kullu muslimin innahum kullu muslimin. Dari bani Hasyim dan bani Muthalib dan dikatakan yang Nawawi memilih pendapat ini, sesungguhnya keluarga Nabi adalah seluruh orang muslim. Wala ala qawlahu tarina muntajaun min qawli wala ala qawluhu wala ala qawlu wala ala qawlahu tarina muntajaun min qawli ta'ala wa tarim tadira wa ala sahabatihi jamu sahibin nabi wa qawluhu ajma'ina. Dan kemungkinan perkataan kami sonef lafad atau hirina itu didapat dari firman Allah Ta'ala wa itu rumah tadhira maknanya dan Allah menyucikan kamu semua dengan suci-sucinya dan atas sahabat Nabi itu jamak itu lafad itu jamak lafad sahabatihi jamaknya lafad sahabat Nabi dan perkataan kami sonef lafad ajma'ina takhidhan li sahabatihi semandakaran musanifu anna'u masyurun fitan li pahutasari bikaulihi salani padu alistiqo i jamu sadiqin maka Allah wa itu Ta'ala. Dan perkataan Kiai Sonel wajib ma'ina itu menguatkan para sahabat Nabi. Kemudian Kiai Sonel menuturkan sesungguhnya ia dimintai untuk mengarang kitab tafsir ini dengan perkataannya meminta kepadaku. Sebagian teman-teman itu jamak sebagian teman itu lafaz astiqoi jamaknya lafaz sodikin dan berkaitan dengan kemisuan lafi hafidhu umum ta'ala maknanya dan semoga Allah menjaganya. Dan dengan perkataan misalnya Allah Ta'ala maknanya dan semoga Allah Ta'ala menjaganya menjaga mereka itu jumlah itu dua ayat itu nama Allah mutasoruhu wa anamala mutasorun wa makola alaf dua kasoro manahu firbiki itu jumlah baca dua ayat kesayang mengarang kita mutasor ini. Dan kitab tafsir adalah kitab yang sedikit lafaznya dan banyak kandungannya dalam fikih wa lughatul fahmi wasilahan al ilmu bil ahkami syariati alamaliati am tasabu min adilatiha tasliati. Fikih menurut bahasa itu paham dan secara istilah itu mengetahui dengan beberapa dalil hukum secara syariat yang bersifat amalia yang diambil dari beberapa dalil hukum alamat tapi limami al-dawmi al-fidahidi nasiru sunati madhini abadillahi mahamadun ibnu idrisa ibni abasi ibni usmana ibni safiyah safi'i atas madhab imam besar ahli jadihad penolong sunnah rasul dan agama abu abdillah mahamad bin idris bin abbas bin usman bin Safi'i bin Safi'i ulita biku zata sanata amsina wa miatin wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa rahmatullahi dan beliau ditahikan di Tanah Gonsa tahun 150 dan beliau wafat dengan rahmat Allah Ta'ala dan atas kerinduannya yaumah jumati salah rajabah sanata arba'in wa miata ini wa sofa al-musanifu mutasurahu ya sofin wa minha nahu fi waitri tisori wa niyaitri jazi. Pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 dan beliau wafat dengan rahmat tahun 204 dan Kiai Sonef memberikan ciri-ciri pada kita mungil dengan pada kita mungil mungilnya dengan beberapa ciri diantaranya sesungguhnya kitabnya sangat ringkas sekali. Kitabnya sangat ringkas dan sangat ringkas sekali. Walau bahwa itu wani hayati muntah koribani wakadah alitisor wal ijazu wa minha nahu yarbubu al muntah alimi.
dan lafal goya dan nihaya itu berdekatan makna. Demikian pula lafal idisar dan ijaz, dan diantaranya sesungguhnya kita penyelesaian keringkat dan sengkat, dan diantaranya sesungguhnya kita mutasar itu mudah bagi orang yang belajar lifuru il fikir dar suhu wa suhu lalu mutadi inah ibduhu wa itiraru ala dar inah lalu mutadi i ibduhu wa itiraru ala daril kopi iman yang wabu ibduhu mutasari fil fikir. Dan tadi pada orang pada cabang-cabang fikih mempelajarinya itu mudah bagi orang mempelajarinya. Dalam kepala orang yang senang dalam ai tidaru ala dari kopi lima jar kopi bintang sore fil fikih masalah ini ai dan pandal juga ini usirah fihi ai minta sore minta saya mati ya. Ini orang mengabulkannya dulu kepala atas dan orang senang dalam mengabulkan tasawuf ini dalam fikih dan meminta pendapatku sebagai teman itu dan meminta pendapatku sebagai teman agar saya memperbanyak tasawuf ini. Ya, ini kitab tasawuf dari beberapa dalil hukum. Lil akamil fiyati wa min hasil dari beberapa dalil hukum minat tak mati. Dari beberapa pembagian dari beberapa dalil hukum cara fikih wa min hasil ayat dalil kisali wal wajibati wal mudati bahwa rima wajib tuhi la suali fidalika atau liban disawafi minawahi jajaan ala tasnidul untuk suari diwibban ila wahi subhanahu wa ta'ala. Dan dari meringkas beberapa perkara yang wajib dan sunnah dan selain keduanya maka aku penuhi permintaan orang itu atas permintaannya saya berharap memperoleh pahala dari Allah Ta'ala atas menyempurnakan kita mentasar ini sambil orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilihan hati min fadili ala tamamil ala tamami ada mutasawari wafi tawafiki li sawabi pada pertolongan dari mokranya atas menyempurnakan kita mutasawari ini dan dalam kedama dan pada pertolongan bagi kebenaran wahuwa titulah ta'iyan nahu ta'ala alama ya sya'u ayu risu kodiron ayu alim ayu kodiron wabi wadih latihan kodiron dan benar itu antara dari salah sesungguhnya Allah Ta'ala atas apa yang dikendakinya itu kuasa dan terhadap banyak 15 saksi lagi mengetahui setapa pada biawali ibadih wal awalu mutabasun min kolihi ta'ala wahi latifun ibadih wa sani min kolihi ta'ala wahu al agimul kofir wa latifu wal hubiru ismani min asbahihi. Dan yang pertama itu diambil dari firman Allah Ta'ala Allahu latifun biwadihi maknanya Allah itu membalas hasil terhadap hamba-hambanya. Dan yang kedua diambil dari firman Allah Ta'ala wahuwal hakimul kafir maknanya dan Allah itu membalas dan Allah itu mengetahui hakim dan Allah itu waspada dan Allah itu maha bijaksana mengetahui serta waspada dan walatifu al-khubru ismani min asmaihi ta'ala wa ma'ana al-wali al-limu bilaku ilku muri man kelatiha wa jelaku aizan bimana rafihi bihim pabohu ta'ala al-limu bibadihi dan lapan al-latif dan al-khubru itu dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala dan makna yang pertama itu mengetahui pada semua perkara rumit dan lafaz latif digunakan juga dengan makna belas serta perkara yang kita kok iki lumuri pada perkara yang pada diwawi itu mengetahui dengan beberapa perkara pada makna yang pertama itu mengetahui semua dalam hukum.
pertama yang pertama itu nggak tahu nih. Dan perkara yang lembut dan juga rumit, dan lapat relatif digunakan juga dengan makna belah terhadap banyak, dan lapat relatif digunakan juga dengan makna belah terhadap banyak, maka Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap banyak. Wa bimana dia wajim rofiqon bihim memanisani qoribun min makna wali wa qalu batu asaiah baru fana bihi khairun ai alimun. Dan dengan keadaan apa banyak, dan Allah itu mengetahui pada keadaan apa banyak, belah terhadap banyak, dan mana yang kedua itu dekat dari mana yang pertama. Dan diucapkan, saya mengetahui sesuatu, maka saya sangat mengetahui itu. Qala al-Muslimu rahimahullah ta'ala, kemudian berkata rahimahullah ta'ala. Allah bisawab al-Fatihah. Bye.